kita akan jalan-jalan di Taman Sungguan. Lihatlah tamannya yang indah sekali. Dan ini tadi pintu masuknya dari sini, guys. Ya kan? Jalan melihat taman-taman indah, dan di depan ini ada apa itu? Ada kolam-kolam ikan kecil, guys. Ya, kolamnya begitu indah sekali. Tamannya indah ya. Motifnya seperti suasana di Cina zaman dulu, dan itu ada kolam kecil air. Nah, di sini juga banyak mbak-mbak yang berlibur, guys. Tamannya indah. Ya, bukan? Wah, akeh mimi eh guys, mimi, wah itu, wah lainnya ada bunga-bunga. Lah, di sebelah sana itu ada mbak-mbak yang lagi liburan. Lihat, tuh di pojok-pojok itu, tuh mbak-mbak lagi libur, beber-beber kosong guys, santai. Karena di tempatnya sejuk sekali di dalam. Di apa itu dipageri atau tembok, guys. Kayak nengesan dukore enek uwet-uwet. Nah, ini di sekelilingnya ada kolam-kolam ikan yang indah. Itu ada ikannya loh, guys. Aku sekarang di Taman Sungguan. Ngevlognya sendirian. Pakai baju merah. Gak apa ya guys, dan di belakang sana itu ada tempat-tempat duduk, guys. Tuh, buat duduk-duduk santai, karena kalau hawa panas tempatnya enak, guys. Sejuk mana lah, guys. Belakang ini ada kolam-kolam kecil, ada ikan hiasnya, guys. Oke, kita lanjutkan penjelajahan di taman. Oke, suasana yang sejuk dan indah di Taman Sungguan. Dan ini loh motifnya, ini loh yang aku suka, kayak orang-orang di zaman dulu, zaman Cina ya. Banyak apa itu, orang-orang tua, kalau bahasa sini loyanka. Di sini sedang apa, foto-foto, sedang lah ini bermain-main. Wah, di sana ada air terjun. Di sini ada air terjun, guys. Lihatlah itu, air terjun kecil. Kok akeh mimi eh, guys. Asri kan? Banyak taman-tanaman kan? Lihatlah pepohonan-pepohonan besar. Lah. Dan ada air terjunnya. Banyak sekali orang-orang ya, itu guys. Itu mbak-mbak Indonesia. Nah, ini enggak tahu ini ngapain. Teh mimi ya, guys. Ini anak gerojokan, guys. Tunggu, Pak. Nah, ini. Dan ini ada panahnya. Yang mau ke apa itu? Yang mau ke toilet, mau ke pasar. Kita bisa lihat panah-panah. Rumahku ini, saya yang enggak tahu. Nah, wah, ini kolamnya lebih besar. Lihatlah. Ya, dari ujung sini ke ujung sana. Dan di pinggir itu ada sekatan tembok. Di sebelah sana itu udah jalan raya, guys. Lihatlah, ternyata indah dan banyak mbak-mbak yang libur. Nah, lihat kan?
indah ya guys, tempatnya asri ya guys. Ya itu, wah bagus sekali di bawah pohon nengok sore wit guys. Dan ini ada gapura, itu nggak tahu gapura apa. Nanti kita masuk, kita jalan ke sana. Oke. Kita lihat dari atas ini. Bagus. Nah, di sini di bawah ini banyak mbak-mbak yang lagi libur. Oke, guys. Kita jalan ke dalam sini. Oh, ini adalah kolam kura-kura, guys. Lihatlah. Banyak sekali kura-kuranya. Itu. Ini adalah kolam kura-kura. Ini khusus kolam kura-kura, guys. Bagus kan? Sebelah ini kolam kura-kura, yang sebelah kanan ini kolam ikan. Wah, ini banyak ya kura-kuranya. Wah, banyak sekali. Sebelah kanan saya tadi yang kita lihat masuk tadi ini adalah kolam ikan. Lihatlah ini tamannya bagus ya guys. Aku baru pertama kali lihat ini. Tahu maksudnya ini dekat dengan rumahku ini. Tapi aku yang nggak tahu. Nah, dan di samping ini ada mbak-mbak Filipin. Ini mbak Filipin. Oh, ini pada liburan, pada nyulam, guys. Mbak ini. Halo. Oh, indah ya. Indah banget tempatnya ternyata. Ternyata indah. Aku yang tidak tahu. Dan ini ada ruangan tempat satpam apa ini, nggak tahu ini. Wah, ternyata luas banget ya. Oh, banyak meme. Itu loh. Meme kecil-kecil. Ini bisa tempat duduk-duduk. Bagus ya guys tempatnya. Di bawah-bawah ini loh. Ini jalannya ini loh, ada penutupnya bagus. Nanti ada lah di sebelah sini juga ada kolam lagi tuh. Tempatnya itu seperti pavilion. Dan jalannya ini ada, nah ini ada atap. Jadi yang membuat indah ini. Nah, banyak tempat-tempat duduk sebelah kanan kiri ini adalah tempat duduk, guys. Nah, lihatlah tempat duduk-duduk ini. Ini, guys. Nah, ini tamannya. Mendung, guys. Ya tau, enggaknya dingin hawane, kayak yang enggak enak matahari. Dan banyak-banyak orang-orang tua yang sedang berolahraga. Kewantung. Nah, itu. Wah, ternyata indah banget. Oke, kita lanjutkan penjelajahan kita. Tamannya ini motifnya seperti zaman dulu, zaman Hong Kong dulu. Di pinggir-pinggir temboknya juga bermotif seperti itulah ini. Lihatlah ini bagus kan?
lah. Sampai orang duduk-duduk. Ternyata bagus. Dan ini adalah gapura, guys. Pintu masuk utamanya sini. Tadi kita nerabas pintu belakang. Nah, lihatlah. Lihat orang-orang duduk-duduk manis. Ada yang olahraga. Ternyata begitu luas. Ternyata begitu luas dan indah. Dan di depan sana itu enggak tahu tempat apa yang masih dibangun. Dikerupupi jolo-jolo lah, guys. Teh putih, guys. Ya kan? Dan tempat duduknya ditutup, merah-merah itu tidak boleh diduduki, guys. Tapi mbak-mbak Indonesia yang masih tetap. Wah, indah ya. Kita jalan maju ke depan. Di sini banyak kebanyakan anak Filipin. Jadi kita lihat dari sini yang tadi. Oh, kita bisa foto itu. Aku tadi jalan dari sana itu. Nah, ya kan? Tadi kan ini air terjunnya. Dan ternyata tadi aku lewatnya pintu belakang, guys. Pintu depannya itu, guys. Ini pintu depannya ini. Kita coba lihat dari pintu depan gapura nih, guys. Lewatnya bakna pintu jalan buri. Kita lewat jalan buri. Ini, guys, yang dinamakan Jockey Club Taiwan Park yang terletak di Junwan, Hong Kong. Ternyata dekat dengan rumahku. Dan di sana itu adalah ABC Primary School Junwan. Dan ini dekat pasar, guys. Di belakangku ini adalah pasar. Tapi pasar di pinggir jalan. Nah, itu kan. Nah, ini ada bis kecil. Guys, ternyata ada taman indah. Namanya begini. Ini luas sekali. Nah, inilah Pak Wah, Pak Taman Pak Wah di Hong Kong. Dengan keasriannya. Okay. Indah bukan. Taman kecil, cuman motifnya itu kayak apa itu? Kayak orang Cina zaman dulu. Dan ini lihatnya ini. Ini adalah patung, nggak tahu di batu, cuma batu berdiri tapi lambangnya itu lah, iya kan? Ini kayak batu berdiri tak gitu, nggak tahu namanya apa ini. Ada tulisannya tapi bahasa gede-gede, guys. Ini bagus ya, guys. Semuanya pakai masker. Kalau ke syuting itu enggak apa-apa kan pakai masker, artinya enggak kelihatan. Udah hutan, guys.
Taman Takwah Pak. Yang terata di sini. Indonesia. Hari ini tidak begitu dingin. Sedikit dingin tapi tidak terlalu dingin. Ini ternyata indah. Dan saya tidak tahu. Itu ada mbak-mbak. Taman Takwah Park yang indah. Banyak orang lalu lalang lewat di sini dari ujung sana ke ujung sana. Karena kalau di sini kan apa? Jalan pintas, guys. Enggak usah nyabrang banyak apa? Jalan raya penyeberangan itu loh, guys. Dan ini ada Mbak E lagi ngomong. Ada Mbak E lagi ngomong.